Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membagikan tips bagaimana caranya menjahit resleting Jepang. Seperti ini. Tapi sebelumnya sepatunya saya ganti dulu ke sepatu khusus menjahit resleting. Seperti ini. Biar jelas benangnya saya kasih warna hitam ya, kan resletingnya warna pink. Resletingnya warna pink, kain kainnya juga warna pink, jadi saya kasih hitam biar jelas. Nanti oke, jadi anggap aja ini bagian baju depan atau belakang ada resleting yang ditaruh di depan untuk busui, ada juga resleting yang di belakang. Pertama buka dulu resletingnya. Nah, seharusnya resleting kan bukanya seperti ini, ya kan? Nah, cara memasangnya itu dibalik, resletingnya dibalik seperti ini. Di sini ininya dibalik jadi seperti ini. Setelah itu kasih jarum pentul biar enggak geser-geser. Posisinya ini kan ada dua lubang ini ya, ini sama ini. Nah, ini posisinya di sini, bukan di sini ya, bukan seperti ini. Kalau seperti ini nggak kena jahit, nanti posisinya seperti ini. Jadi ini ininya loh di sini. Jahit langsung, dibuka jarum pentulnya. Emang sengaja saya kasih benang hitam biar jelas. Tapi kalau prakteknya nanti harus sama ya benangnya ya. Ini bagian sebelahnya, saya jahit lagi bagian sebelahnya. Ini kan, ini kan seperti ini. Nah, untuk menjahit yang sebelahnya seperti ini.
jadi posisinya seperti ini nanti. Nah, yang sebelahnya baitnya tuh lubangnya bukan yang ini ya, tapi yang pakai yang ini. Yang ini. Tadi kan pakai yang ini, sekarang yang pakai yang ini. Jadi tinggal ditutup secara sepertinya. Dah, isinya seperti ini. Bisa dipraktekkan untuk resleting bagian depan atau belakang. Ntar dijahit kalau bikin baju di sininya. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.